Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa ma yakfur bihi فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ Aku berikan atau kami berikan kepada mereka Alkitab. Alkitab di sini ada perbedaan antara ulama tafsir. Ada yang berkata Alkitab ini adalah At-Taurah. Taurat. Ada yang mengatakan Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Injil. Injil. Ada yang dimaksud Alkitab di sini adalah kedua-duanya. Ada yang mengatakan bukan Taurat, bukan Injil, juga bukan keduanya, melainkan Alkitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya. Karena ini masih membahas tentang Al-Yahud wan-Nasara yang di pertemuan lalu menyinggung tentang mereka walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Nah, Allah telah mendatangkan kepada mereka siapa? Kepada al-yahud dan juga kepada an-nasara. Apa yang didatangkan Allah untuk mereka? Al-kitab. Kitab. Ada yang mengatakan Allah datangkan kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah 40 orang. Ya, 40 orang yang 32 dari Habasyah yang sekarang mungkin dikenal dengan Ethiopia dan 8 dari pendeta Buhayro. Ya, pendeta Syam di antara mereka Buhayro. Nama salah satu pendeta atau kepala daripada pendeta. Jadi 40 orang. Yang dimaksud mereka adalah 40 orang yang 32 dari Habasyah, Ethiopia, yang 8 dari pendeta Syam. Di antara 8 orang itu ada Buhayro. Ada yang dimaksud di situ dari kelompok orang-orang Yahudi yang beriman. Orang-orang Yahudi yang beriman. Seperti siapa? Seperti Abdullah bin Salam. Ya, seperti Abdullah bin Salam dan juga yang lainnya. Ada yang mengatakan alladzina atainahum, kami datangkan atau aku datangkan kepada mereka. Siapa mereka? Ashabu Muhammad. Para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan alladzina atainahum, aku berikan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Mau ashabun nabi, mau tabi'in, mau ummatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlunahu, aku datangkan kepada mereka Alkitab. Karena Allah tidak menurunkan satu kitab di atas dunia atau di bumi.
yang kita kenal nama dan kepada siapa diturunkan empat. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sedangkan yang lainnya kita enggak mengetahui namanya. Bahkan mungkin banyak dari umat Islam tidak mengetahui kepada siapa diturunkan. Hanya yang belajar ilmu agama yang benar-benar mau mengetahui pasti dia mendapatkan. Nah, karena Allah menurunkan 114, ada yang mengatakan 104 kitab. Yang 4 sudah kita ketahui. Tapi yang 110, kalau itu 114 atau 100, nggak tahu, kecuali yang belajar. Nah, yang belajar itu pun kalau dihafalkan, kalau nggak dihafalkan, yo lali, tahu weru, ya, tahu weru, tapi lali kepada siapa diturunkan. Walhasil semua kitab itu wajib diimani, walaupun kita tidak mengetahui isinya, walaupun kita tidak mengfahami isinya, wajib kita imani, sekalipun kita juga nggak tahu diturunkan kepada siapa. Kita yang mengimaninya. Tapi empat kitab wajib kita ketahui nama kitabnya dan kepada siapa diturunkan. Lah Allah menurunkan Alkitab, kitab-kitabnya. Kalau itu Taurat berarti khitabnya kepada orang-orang Yahudi. Kalau itu Injil kepada orang-orang Nasara. Atau kalau itu Al-Quran ya itu kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka yang diberikan oleh Allah Alkitab ini yatlunahu, membacanya, membaca kitab itu, bagaimana membacanya? Haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya caranya membaca. Jadi mereka yang diberikan kitab kemudian membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Ya, sebenar-benarnya membaca itu berarti dengan tajwidnya, minimal itu panjang pendeknya, makhraj hurufnya sesuai, itu minimal. Walaupun misalnya ikhfa, iklab, idhar, ya, dan yang lain sebagainya kurang dia pahami, minimal panjang pendeknya, makhrajnya itu sesuai. Kadang orang itu menganggap dirinya bisa membaca, menganggap dirinya bisa membaca, mungkin juga lancar, tapi makhrajnya kurang benar. Lah masalahnya, ia tidak menyadari kekurangan pada dirinya atas huruf-huruf tertentu. Kalaupun ada yang memberitahu, dia tidak pernah berusaha untuk bisa, kecuali saat membaca Al-Quran. Tapi di luar membaca Al-Quran, dia enggak berusaha. Tengak-tenguk misalnya dilatih. Ya. Za, za, za. Ya. Inna anzalnahu. Misalnya, tengak-tenguk. Inna anzalnahu, misalnya. Atau zal. Zal, zal, zal. Dilatih. Siratal ladhina. Siratal ladhina. Diam-diam latih. Enggak. Kalau baca Al-Quran baru, setiap baca Al-Quran baru, ya kapan iso'e? Mestinya diam-diam itu melatih, melatih dirinya. Ada yang beberapa huruf, ada juga yang kurang menekan huruf atau kurang menekan harokat, baik itu sukunnya atau tasdidnya kurang ditekan. Ada perbedaan kalau kita menekan sama tidak. Nah, kalau kita tidak menekan seperti sukun misalnya. Nah, an'amta. An'amta. Ini kita tekan. Coba enggak seperti enggak ditekan. Ringan itu. An'amta. Loh. Seperti nunnya tadi itu seakan-akan ada harokat. Tekan. An'amta. An'amta. Jangan an'amta. An'amta, an'amta, loh. Tapi ditekan, an'amta. Ini terkadang kekurangan enggak ada. La haqqa tilawati, sebaik-baiknya dalam membaca itu dengan tajwid. Minimal itu tadi, makhraj huruf sesuai, panjang pendek sesuai.
Tapi ada yang mengatakan Hagga Tilawati ini sebenar-benarnya membaca itu mereka menjelaskan tentang Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan. Artinya menyampaikan sesuai apa yang ada. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Itu berarti Hagga Tilawati. Jadi mereka ketika ditanya tentang Al-Quran, mereka sampaikan apa yang mereka sampaikan daripada jawaban pertanyaan itu tidak mengurangi apa yang di Al-Quran, tidak menambahi sesuai dengan apa yang ada. Lah mereka yang membaca Al-Quran, yang mensifatkan Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, tidak mengurangi, tidak menambahi, maka ulaika yu'minu nabi. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mensifatkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya sifat atau mensifatkan Al-Quran tanpa mengurangi dan tidak menambahi. Nah itu orang-orang yang beriman. Atau Hagga Tilawati di sini orang yang menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram. Ulaika yu'minun bih. Wa man yakfur bihi, dan siapa yang mengkufuri Alkitab, tidak beriman dengan Alkitab, tidak mengikuti dengan mengingkari atau menambahi atau mengurangi apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, seperti ulama'ul Yahud, tokoh-tokohnya orang Yahudi, mereka merubah Taurat atau Injil, itu dirubah. Yang menjelaskan tentang ini gak sesuai dengan kehidupannya, dirubah sama mereka. Maya Allah mengatakan, afatat ma'una yu'minu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah jelaskan di situ ada kelompok-kelompok mereka merubah, yuharrifunahu, merubah mereka, mengganti. Lah mereka merubah dan mengganti ini bukan sebelum mengetahui, bukan sebelum mengerti, tapi setelah mereka mengerti, setelah mereka memahami. Ini adalah orang-orang yang mengkufuri berarti. Berarti dengan sengaja mengganti yang ada. Ini kan bahaya. Kalau belum tahu wajar, orang bodoh misalnya. Orang belum ngerti, wajar. Tapi kalau sudah mengerti, ini halal diganti menjadi haram, ini haram diganti menjadi halal, ini boleh diganti menjadi enggak boleh, ini enggak boleh menjadi boleh. Dan ini bahaya. Ada racun. Orang enggak tahu minum, dia enggak bisa dikatakan bodoh. Kenapa? Enggak tahu . Tapi kalau tahu diminum, goblok. Lah dia mengerti kalau ini racun diminum, bodoh. Sama dengan orang yang merubah Al-Quran atau merubah Taurat atau Injil, padahal mereka sudah mengetahui. Yasmauna kalamallahi tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu. Setelah mereka mengetahui. Nah, orang yang mengkufuri Al-Quran otomatis secara tidak langsung ia mengkufuri Allah, karena Al-Quran atau kitab-kitab yang lain seperti Taurat dan Injil itu adalah firman-Nya Allah. Faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya. Jadi orang beriman itu adalah orang yang beruntung. Orang yang kafir adalah orang yang rugi. Karena orang yang beriman itu pasti masuk surga, orang yang kafir pasti masuk neraka. Tapi orang beriman bisa masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara mereka. Ada yang masuk surga melalui azab
dan siksa neraka terlebih dahulu, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari neraka. Amin Allahumma amin. Tapi kalau orang kafir pasti rugi sudah. Di dunia rugi, di barzakh rugi, di akhirat rugi. Rugi secara keseluruhan. Walaupun kalau hitungan dunia mereka itu untung, mereka itu enak, hitungan dunia. Tapi kalau hitungan ukhrawi, blas. Karena apapun yang dilakukan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apapun yang dilakukan mereka di atas dunia dari kebaikan ya, tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Diingatkan kembali. Dan ayat ini berulang kali disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ya, berulang kali di dalam beberapa ayat sebelumnya. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sekarang diulangi lagi. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini Allah mengingatkan berulang kali ini, tapi mereka tidak sadar. Ya, tidak sadar. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang aku telah berikan, kenikmatan-kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada Bani Israel. Nabi paling banyak dari Bani Israel. Kemudian mendapatkan kenikmatan. Seperti mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas permintaan nabinya. Banyak, banyak kenikmatan. Sehingga Allah mengingatkan, Bani Israel, ingat-ingat, eling-eling kenikmatan-kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kalian. Lah, berulang kali Allah menyebutkan hal ini kepada mereka, bukan berarti Allah dalam arti itu mereka ini sudah sangat kelewatan, sehingga Allah berulang kali mengingatkan mereka dan menegur mereka. Dan Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, Allah mengatakan aku telah memberi keunggulan kepada kalian, kelebihan kepada kalian daripada umat-umat yang lain di zamannya, di masanya, ya, di masa itu Allah memberikan keunggulan yang lebih daripada yang lainnya. Lah, kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah? Keunggulan apa yang diberikan oleh Allah daripada ayah-ayah mereka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi, ya, para nabi dan yang lain sebagainya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbal minha 'adlun wa la tanfa'u syafa'atun wa la hum yunsarun. Sehingga Allah mengingatkan kepada mereka hati-hati, ya, sadar, kembali, karena akan datang satu hari la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a, seseorang tidak dapat kamu andalkan untuk membantu kamu, menyelamatkan kamu, atau kamu meminta pertolongan darinya, enggak ada. La tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Allah ingatkan itu, hati-hati. Ini baik al-Yahudnya atau an-Nasaranya atau umatnya Nabi Muhammad, hati-hati, awas. Karena akan datang satu hari yang kalian
tidak bisa mengandalkan siapapun. Kenapa? Hari kiamat buyar semuanya. Orang tua lari dari anak, suami lari dari istri, tetangga akan lari dari tetangganya, teman akan lari dari temannya. Yauma yafil mar'u min akhi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Lari semuanya, satu sama lain tidak peduli, ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Lah itu hari apa? Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Hanya diri kita yang bisa kita andalkan, bukan orang lain. Hati-hati, awas, datang hari itu yang kamu tidak bisa mengandalkan yang lain. Bahkan apa? Wala yuqbalu minna adlun. Tidak diterima tukar menukar, tawanan, barter enggak ada sudah. Kalau di dunia kita bisa barter masih. Ditawan orang kita, kita bisa barter dengan orangnya dia. Orangnya kita, orangnya dia kita kasihkan, orangnya kita dikeluarkan sama dia, atau barter dengan duit dan yang lain sebagainya. Enggak ada di sana wala yubina min adlun. Tidak diterima tukar menukar. Wala tanfa'u syafa'atun. Pertolongan enggak manfaat lagi. Kenapa? Orang kafir mereka. Mereka kafir, tidak beriman dengan kitabnya Allah, sehingga syafaat enggak manfaat bagi mereka. Wala hum yansurun, dan mereka tidak akan bisa ditolong atau dihindarkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman diingatkan sama Allah sebelum telat, sebelum terlambat, ingat kenikmatan banyak aku berikan, bukan satu, bukan dua, tapi ribuan, ratusan, jutaan, miliatan kenikmatan telah aku berikan kepada kalian. Apalagi aku jadikan kalian, kalau untuk kita ini umatnya Nabi Muhammad, Nabi termulia, makhluk termulia. Ini kenikmatan loh. Ingat, ini kenikmatan dari Allah. Dan kita diberi oleh Allah keunggulan daripada umat-umat yang lain. Kalau Bani Israel mendapatkan keunggulan untuk zamannya, atau untuk seluruh zaman kecuali umatnya Nabi Muhammad, sedangkan kita di atas umat-umat yang lain. Kita diingatkan. Kalau kita sampai mengkufuri Al-Quran, tidak menjalankan atau merubah apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, ini berarti kita diancam sama Allah, diingatkan sama Allah. Ya. Kamu aku jadikan umatnya Nabi Muhammad. Ini kelebihan dari kamu untuk dari yang apa untukmu daripada yang lain. Awas, nanti akan datang satu hari kamu meminta pertolongan dari siapapun, kamu nggak akan dapat. Berlindung dari dengan siapapun, kamu gak akan selamat. Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat. Kenapa? Kamu sudah kufur, kamu sudah tidak beriman, gak diselamat kita. Na'udzubillah min ta'alaikana. Itu mudah-mudahan kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah bisa memberikan kefahaman kepada kita tentang Al-Quran. Amin Allahumma Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana fa'na bima'alamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana. Wa qarabatin lana fi dinina. Ma'ahlul kutri unta wa zakar. Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama. Warzukil kulla halalan daima. Wa akhillat kiya ulama. Nahdha bil khairan ufa kulla jar. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الورار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك بسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأن
أننا اترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبي عدد طص صحبي والحمد للإله بالبت والتناهي حمدا كثيرا دائم مع حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.